Kenapa lama? Yang panjang ini akan tidak beri pun alami. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Tribun Jateng. Saya Reza, saat ini saya sedang berada di Meluweh ya, di Kalilateng Meluweh Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini ada sepasang suami istri penjual arang atau tukang arang yang nabung sejak lebih dari 20 tahun lalu, dan uang tabungan itu dipersiapkan untuk naik haji, dan kebetulan mereka ini akan naik haji pada tahun ini. Macam itu gagal itu Mbak Budi. Ini 50. Tapi nah, ini mereka sedang memperlihatkan kehidupan sehari-harinya untuk berjualan arang. Ini ada 15. Ini ada 10. Berarti kurang ini mau. 58. Sampai sana. Sampai yang keluar itu ada 58. Ini per karungnya ini. Beri timbangnya kan, Bang? Timbangi. 1,5 kg. Ini timbangannya. Kalau jual satu plastik berapa, Bang? 5.000. 5.000. Dari saya. Bang. Karena 6.000. Bang. Mendingan ya wonten curahan niku, Bang. Arang. Sing dadi tipe. Jenenge pas nimbangi ya. Heeh. Ini banget. Ini kalau nimbangnya. Loh, coba lihat. Cekecat, Mbak. Lo angkatnya, Mbak. Kalau angkatnya, Mbak. Bisa, Bon. Ya, untuk sementara sekian dulu ya, saya langsung dari kami. Itu tadi sepenggal atau sekilas kehidupan dari sepasang suami istri penjual arang yang tahun ini bisa naik gaji. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi teman-teman semua untuk rajin menabung, dan siapapun bisa menjadi atau siapapun bisa berangkat untuk beribadah ke Tanah Suci di Mekah selama Anda niat untuk menabung. Sementara sekian dulu, saya langsung dari kami. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel kami Tribun Jateng, follow halaman Facebook kami tribunjateng.com, dan baca beritanya juga di tribunjateng.com. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi menjelang siang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.